Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel gua, Ibu Ica Del Channel. Masih seputar binatang peliharaan. Di channel gua selalu membahas binatang. Oke, ini ada burung cililin. Jenis burung lumayan besar, ekornya masih bondol karena ini bahan. Ini binatang atau burung baru ya di rumah, baru 2 hari, harganya cukup lumayan mahal. Ini ada burung lovebird sepasang warna biru mangsi atau dark blue. Belum kita masukin ke kandang kotak buat diternak. Ini burung murai ekor panjang, murai Medan. Ini jalak putih, cantik kan, bersih, karet kuning, mata kuning. Nah, di sini ada beberapa ekor ikan cupang jenis koi. Yang lainnya masih kosong. Oke, lanjut sebelah sini. Ini si ganteng santuy lagi ngasih makan iguana si merah. Dia lagi setting, guys. Baru mau setting. Tempatnya masih kosong, belum makan. Nah, ini jalak suram lagi. Aduh, kaget, guys. Masuk. Ganti kulit. Ganteng santuy belum mandi. Ini habis dimandiin, lagi jemur, kasih makan, kasih minum, bersihin kandang-kandangnya biar jauh dari penyakit. Nah, ini Mozambik, burung kecil cantik tapi suaranya mantap. Ini cililin tadinya gak mau diem, tapi sekarang udah jinak. Nah, inilah keadaan atau situasi di rumah gua, peliharaan-peliharaan gua yang ada di rumah. Aktivitas weekend. Dia lompat, pengen jalan-jalan kayaknya. Ih, makan batu. Hampir ditelan. Jangan makan, jangan makan. Makanya harus hati-hati, guys. Takutnya makan batu bahaya, harus diawasi. Dikasih makan karena nanti dikasih makannya habis jemur langsung dikasih makan di kandangnya. Tuh, ini perutnya ada mosedi.
gua senang memelihara binatang-binatang di rumah karena udah dari kecil senang binatang atau hewan peliharaan, apapun itu binatangnya. Kecuali gua belum berani melihara ular. Karena enggak boleh juga sama orang tua. Lebih baik yang ini reptil bersahabat iguana, dan ini kancutan jenis koi, cantik bentang. Ini satu lagi sama jenis koi juga, baru ganti air. Dominan merah sama jenis koi juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.